السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مبارك الفاضل الأستاذ شهري شبوان akan menyampaikan kuliah mari kita berdatang ini. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izinnya dapat sama-sama kita hadir menunaikan solat waktu maghrib dan kita berpulang pula untuk kita ikuti majlis ilmu yang akan sampai dengan oleh yang berbahagia Ustaz Syahir. Mudah-mudahan kita mengambil manfaat. Oleh itu, untuk tidak melengahkan masa, berifat majlis dengan segala hormatnya majlis Ustaz untuk menyampaikan kuliah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا رب سليمان يا رب إبراهيم يا رب موسى وعيسى يا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله شكر بعد الله سبحانه وتعالى salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga baginda, para sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in dan seluruh mereka yang mengikut jejak langkah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pengerusi surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah kita dapat bertemu pada malam ini walaupun atas panggilan last minute Pak Ibrahim Mesih petang ni. Ingat ke tak nak panggil dah sebab pertemuan kita yang lepas tersilap sebut nama surau. Tersebut surau Al-Ansar, ingat kena blacklist lah. Rupanya panggil lagi, alhamdulillah lah. Maksudnya tak berdendam lah tuan-tuan semua kan. Baik, syukur pada Allah Ta'ala jadi kita dapat bertemu pada malam ini untuk kita dengar sedikit perkongsian. Sebab kan dipanggil dalam keadaan yang mengejut dan kita pun tidak ada jadual yang tetap. Jadi kita ambil sedikit peringatan tazkirah, kita bincang tentang seorang tokoh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya datang ke sini dah bincang dua orang tokoh dah kalau tuan-tuan ingat. Yang pertama kita dah bincang tentang seorang tokoh nama dia Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal. Kemudian kita bincang seorang tokoh pada pertemuan yang lepas. Tak ingat bulan lepas aku kata silap. Amru bin Jamuh, seorang sahabat yang kita sebut senior ataupun sahabat yang sudah tua 60 tahun memeluk agama Islam. Dan insya-Allah pada malam ini kita cuba bincang sikit berkenalan dengan seorang lagi sahabat Nabi yang namanya iaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Mungkin tuan-tuan dah maklum sangat dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sebab masjid Abu Ubaidah dekat sini kan. Tak kenal tu bahayalah, kena tukar kuliah lain lah. Banyak sini kan, Usamah bin Zaid sebelah sana, Mu'az bin Jabal sana. Tu semua nama sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah pada malam ini kita bincang tentang seorang sahabat nama dia Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ni dia salah seorang daripada 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga. Cuba tuan-tuan sebut 10 orang selain Abu Ubaidah lah. Abu Ubaidah tak aci lah. Mula-mula 4 orang khalifah yang awal, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali.
Baik, kemudian sahabat yang dijamin masuk syurga yang lain iaitu Talhah bin Ubaidullah ataupun Talhah bin Ubaidillah. Kemudian Az-Zubair bin Al-Awwam. Dua, Talhah, Az-Zubair, kemudian Abdul Rahman Al-Auf. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'id bin Zaid. Sa'ad tadi Sa'ad, ni Sa'id. Dan yang terakhir ialah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Cukup 10. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Talhah, Zubair, Abdul Rahman, Sa'ad, Sa'id, Abu Ubaidah. Cukup, alhamdulillah, cukup 10. Tak cukup, pening kepala nak cari mana kan. Kena Google lah malam ni. Itu sahabat, 10 orang sahabat Nabi SAW yang dijamin Allah masuk syurga. Dan insyaAllah pada malam ni kita bincang sikit tentang peribadi ataupun tokoh yang disebut dengan nama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Tadi tanya 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga. Kalau soalan dia tukar, sebutkan nama isteri Nabi, boleh jawab tak? Isteri Nabi, Ummahatul Mu'minin, ibu-ibu kita ni, ibu kita. Kita kena kenal lah ibu kita kan. Ada berapa orang, nanti kalau sempat kita kita sebut satu-satu-satu. Tuan-tuan catat dalam kepala tak apa, apa je, senang je. Baik. Jadi beliau memiliki wajah yang berseri, kacak tinggi lampai dan kurus. Beliau berjambang nipis, tenang mata memandangnya, berpuatakan mudah mesra dan menyenangkan hati. Pandai berkawan, amat tawaduk dan pemalu. Namun ketika dalam suasana genting, beliau bagaikan singa. Beliau bagaikan mata pedang yang cantik, berkilau tajam dan runcing. Ini disebut oleh pengarang lah, nak menggambarkan tentang sifat fizikal Abu Ubaidah. Maknanya Abu Ubaidah ni bertubuh badan dan juga berwajah yang kacak lah, handsome. Sedap mata memandang. Sekali tengok rasa macam sejuk mata memandang. Baik, inilah perwatakan pemegang amanah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pengarang sebut dia adalah pemegang amanah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab Nabi pernah bersabda bahawa setiap umat dia akan ada pemegang amanah. Maknanya orang yang paling dipercayai dalam setiap umat. Dan pemegang amanah bagi umat Islam ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Itu sabda Nabi SAW. Maknanya Nabi SAW mengiktiraf Abu Ubaidah ini adalah orang yang paling beramanah sekali. Kalau Nabi nak bagi sesuatu tanggungjawab, Nabi akan cari Abu Ubaidah. Nanti kita tengok beberapa kisah yang Nabi akan cari Abu Ubaidah. Umar pun Nabi tolak tepi dulu, Nabi cari Abu Ubaidah dulu. Umar ni dia kelebihan dia kepada setengah-setengah keadaan, manakala Abu Ubaidah ada kelebihan yang lain. Baik, jadi apa nama penuh Abu Ubaidah? Nama penuh Abu Ubaidah ini ialah Amir. Nama dia Amir. Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Jadi Al-Jarrah tu bukan pak dia, tok dia. Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Bin, kemudian dia naiklah sampai ke Afir Al-Quraishi. Kalau masuk, kalau dia bin, dia sampai kepada Fihir. Fihir ni nama nama asal bagi Quraisy, Fihir bin Malik. Fihir bin Malik ini nama gelaran dia ialah Quraisy, dan daripada Fihir inilah berkembangnya Arab Quraisy. Nabi Muhammad daripada Quraisy. Kan? Cuba sebut nama Nabi Muhammad bin dia. Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin, tak tahu ya. Okey tu. Alhamdulillah lepaslah tu. Kau takut-takut Muhammad bin apa, Muhammad takut tak tahu itu takut, teruk sangat kan. So kalau tengok nasab Nabi disampai kepada Quraisy, Fihir kan? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Fihir tu lah yang disebut sebagai nama Quraisy dia. Fihir bin Malik, Malik bin Qais An-Nadar, Qais An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Ma'ad, bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin
Adnan. So Adnan tu ialah tok yang sangat berpengaruh. Kalau kita sebut tentang bangsa Arab, kita akan dinisbahkan kepada Arab Adnaniyah. Arab Adnaniyah, kalau kita tengok pada sejarah, sejarah kaum Arab lah, dia besar lah. Tu kisah tentang tentang sejarah Nabi. Dia tip sekali tuan-tuan nak ajar anak-anak. Dia ada ulama' sebut, saya, dia dalil tak ada, dalil tak ada tentang ni, tapi ulama' dia ada bagi sebut untuk mengambil keberkatan. Salah satu nak bagi anak-anak kita ni ingatan dia tajam, kuat, ingatan dia kuat, suruh dia hafal Nabi, nama Nabi Muhammad sampai bin Adnan. Nama sampai bin Adnan, kalau dia boleh hafal sampai Adnan tadi, insyaAllah ada keberkatan Allah Ta'ala bagi kepada dia. Mudah mengapa, mudah baca, mudah mudah faham, mudah ingat, insyaAllah. Cuba nanti tuan-tuan balik buka buku sirah, listkan nama tu, bagi kat anak apa. Suruh hari ulang tasmik. Saya cuba kat anak murid saya, budak dah jam 4, seorang dapat, alhamdulillah. Online tu duk terabur lah, terabur pukul lepas ke sini, lepas ke sini, tertukar-tukar kan. Tapi alhamdulillah, mereka ada usaha untuk untuk menghafal. Budak dah jam 4, dah jam 5 ada seorang juga. Kita duduk saja, saya buat dekat kelas, panggil dia Rasulullah Challenge. Kan ramai duk challenge, dance challenge, apa kiki challenge semua kan, duk terjoget tengah-tengah jalan tu kan. Kita buat satu kat dalam kelas, Rasulullah Challenge. Siapa yang boleh hafal nasab Nabi sampai Adnan. Budak seronok sebab nak kenal siapa dia Nabi kita. Tu nak apalah. Jadi sama juga Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah ni, dia sampai nasabnya kepada Al-Fihir Al-Quraishi ataupun Fihir bin Malik. Dan kunyah dia, kunyah ni ialah gelaran Abu. Abu, kotlah kita ada anak macam Nabi SAW, ada anak nama Qasim. Jadi orang panggil nama Nabi Muhammad Abu Qasim. Itu kunyah. Abu Bakar nama ke kunyah? Abu Bakar sahabat, kunyah juga. Nama sebenar dia Abdullah bin Abu Quhafah. Abu Quhafah ataupun kunyah juga, bukan Quhafah. Nama sebenar bagi Abu Bakar ialah Abdullah bin Osman. Dia sampai kepada Nabi juga, Abu Abdullah bin Osman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah. Dia bertemu kat Murrah tadi. Itu Abu Bakar. Nama asal Abu Bakar bukan Abdullah. Asal dia ialah Abdul Ka'bah, hamba kepada Ka'bah. Pak dia bagi waktu jahiliyah dulu. Kemudian bila dia meluk agama Islam, Nabi tukar. Tak usahlah pakai Abdul Ka'bah ni, pelik sangat nama ni. Tukar Abdullah. So nama Abu Bakar ialah Abdullah. Dah terlepas mana Abu Bakar? Sebab waktu kecil ni Abu Bakar dia suka main dengan unta kecil. Dia suka main dengan unta, dia suka main dengan kambing. Lembu tak ada kat sana kan? Main dengan unta, main dengan kambing. Unta kecil ni disebut sebagai bakrun. Bakrun. Jadi bila mana dia seronok sangat, sayangnya dia kepada unta kecil ni, orang panggil dia Abu Bak. Bukan Abu Bakar, Abu Bak. Maksudnya bapak kepada unta kecil. Terlekat lah nama dia sampai ke sudah. Orang tak sebut nama dia Abdul Ka'bah, ataupun tak sebut nama dia Abdullah bin Abu Quhafah, tak sebut. Namanya disebut Abu Bakar. Jadi tu nasab, maksudnya sama. Jadi kunyah bagi Abu Ubaidah ni Abu Ubaidah lah. Kunyah bagi Amir bin Abdullah ini ialah Abu Ubaidah. Dan Amir bin Abdullah ini dikenali oleh masyarakat Arab dengan nama Abu Ubaidah. Baik. Jadi Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar ni anak kepada Sayyidina Umar. Dia pernah meriwayatkan satu kata-kata beliau lah, disebut bahawa ada tiga orang lelaki Quraisy yang paling berseri wajah dia. Maksudnya sekali pandang memang cantik. Ada tiga orang. Yang pertama ialah Abu Bakar. Sekali tengok memang kita jatuh cinta pada wajah Abu Bakar. Osman bin Affan, Sayyidina Osman pun muka dia cantik. Dan yang ketiga ialah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ni semua orang-orang yang sangat menjaga peribadi dia. Kalau cakap, dia suka cakap dalam keadaan yang baik. Kalau Osman ni, Sayyidina Osman ni memang dia paling terkenal dengan sifat pemalu dia. Osman sangat pemalu. Kalau macam kita boleh kata, kalau Osman ni, Osman kalau dekat dengan sahabat-sahabat ni, dia jarang buka baju dia. Kalau geng-geng lain ni, Omar ke apa ke, Sayyidina Omar ke, dia buka belaka biasa selama je kan. Kita pun ada kawan-kawan jenis itu, duk penat-penat, duk pergi apa,
jalan-jalan, pergi gotong royong apa kan, berhenti tepi 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 longkang, buka baju kibas-kibas, panas, tak malu, tak ada tak ada masalah lah selagi mana tutup aurat kan. Tapi Osman ni dia malu, walaupun buka baju tu tidak mendedahkan aurat, tapi dia jenis pemalu. Tu Sayyidina Osman. Jadi Abu Ubaidah ni dia termasuk dalam kategori orang yang pemalu, tapi yang paling pemalunya Sayyidina Osman lah. Baik, jadi Abu Ubaidah ni dia merupakan antara orang yang terawal memeluk Islam. Beliau memeluk Islam pada hari kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq memeluk Islam. Jadi orang orang awal. Dia orang awal memeluk agama Islam ni, sehingga kan Islam ni dia berkembang dalam peringkat-peringkat dia. Yang pertama, Islam ini berkembang sekitar saudara-saudara Nabi ataupun yang rapat dengan Nabi. Kemudian Islam ini berkembang di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Kita biasa kita kenal dakwah yang pertama di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Itu dakwah yang pertama, maksudnya itu perkembangan Islam yang pertama. Kemudian selepas tempoh 3 tahun, Islam ini dia berkembang dengan dengan kita sebut dengan menzahirkan tanpa ada sembunyi-sembunyi. Tetapi pada hakikatnya, sebelum berkumpul di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam itu, Nabi dah buat dah perjumpaan dekat rumah Nabi. Dan ini memang special, yang paling awal sekali. Sebelum Nabi decide untuk kita sebarkan pusat dakwah kita di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, sudah ada beberapa orang yang masuk Islam. Di antaranya ialah Sayyidina Abu Bakar. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni dia sahabat Nabi ketika jahiliyah lagi. Ketika Nabi belum diutuskan sebagai Nabi, dia sudah bersahabat dengan Nabi SAW. Dan umur dia pun lebih kurang, muda 2 tahun daripada Nabi. Dan dia pun meninggal seusia seperti mana Nabi. Nabi meninggal pada usia 63 tahun. Kemudian Abu Bakar jadi khalifah. Kemudian selepas tahun lebih menggantikan Nabi jadi khalifah, Abu Bakar meninggal pada usia yang sama, 63 tahun juga. Betapa Allah Ta'ala catur dua orang sahabat yang sangat baik ini. Dan Abu Ubaidah ini memeluk selepas 2 hari. 2 hari selepas daripada Abu Bakar As-Siddiq memeluk agama Islam. Dan dia memeluk agama Islam melalui usaha Sayyidina Abu Bakar. Maknanya Sayyidina Abu Bakar ni pergi cari. Abu Bakar dah kenal dah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah ni, kenal. Dia pergi cari, dia offer, kamu nak tak terima Islam? Nak terima Islam tak? Dia terima. Siapa lagi bersama dengan Abu Ubaidah masuk Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar? Di antaranya ialah Abdul Rahman Al-Auf. Termasuk salah seorang daripada ahli syurga yang dapat jaminan Nabi SAW. Osman bin Maz'un dan Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Al-Arqam baru masuk Islam. Lepas tu barulah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ni offer rumah dia untuk dijadikan sebagai pusat dakwah bagi untuk mengembangkan lagi Islam. Dan mengucapkan 2 kalimah syahadah di hadapan baginda, mereka merupakan batu asas pertama bagi didirikan bangunan Islam yang besar. Maknanya kita ni, kita punya perkembangan Islam ni, batu asas kita ni ialah Abu Bakar. Batu asas kita ialah ialah Abu Ubaidah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, Osman disebut Osman bin Maz'un. Banyak lagi lah, Abdullah bin Jahsy. Kumpulan-kumpulan manusia yang awal-awal menjadi batu asas kepada berkembangnya Islam ke seluruh dunia. Ini mereka ni, batu asas. Dan batu asas, kita kalau nak buat bangunan, batu asas tak kuat, bangunan roboh. Tetapi batu asas itu dibina oleh Nabi dalam keadaan yang kuat. Maknanya inilah sahabat-sahabat yang memegang kekuatan Islam suatu ketika dahulu, yang telah dilatih oleh baginda Nabi SAW. Dan Abu Ubaidah hidup dalam keadaan yang sama juga. Walaupun dia di antara orang yang terhormat, tapi Abu Ubaidah ni duduk dalam keadaan yang sama macam umat Islam yang lain. Ditangkap, diseksa, dikenakan macam-macam hukuman. Abu Ubaidah tak terlepas. Baik. Kemudian ketika mana perang Badar. Ni tak nak cerita sepanjang kisah, lama nanti. Banyak kisah Abu Ubaidah ni, sebab Abu Ubaidah ni di antara orang kepercayaan Nabi. Banyak sejarah dia. Kita terus pergi kepada ketika mana Perang Badar. Perang Badar ni di antara satu bentuk cabaran yang paling Abu Ubaidah, kita panggil Abu Ubaidah, terasa. Sebab dia punya cabaran ketika Perang Badar tu terlalu kuat. Orang biasa tak boleh nak berhadapan, tapi Abu Ubaidah Allah Ta'ala pemudahkan dia untuk dia hadapi cabaran dalam Perang Badar. Apa dia? Dalam Perang Badar, Islam bertempur sesama bangsa.
Arab Quraisy menentang Arab Quraisy. Bezanya Quraisy ini kafir, Quraisy ini tidak kafir. Quraisy ini kafir, Quraisy ini Islam. Beza dia. Bertembung, ada yang terpaksa lawan ayah, ada yang terpaksa lawan anak, ada yang terpaksa lawan adik-beradik, disebabkan untuk menjaga hak-hak Islam. Jadi Abu Ubaidah ini dia di antara pahlawan yang sangat ditakuti. Kalau dia berlawan dalam perang Badar, orang nampak Abu Ubaidah, dia lari. Dia kata, tak salah lawan orang ni lah, lawan orang lain lah, ya. Kalau lawan ni habis, kena libas belaka kita ni, kan. Musuh-musuh takut dengan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah garang, dia pergi kejar semua orang. Dia cari, nampak ni dia bunuh, nampak ni dia bunuh, nampak ni dia bunuh, ha. Sebab itu walaupun kita belajar sirah, walaupun dalam perang Badar, perang Badar Allah turunkan 3,000 malaikat. Allah Ta'ala turunkan 3,000 malaikat dalam perang Badar untuk membantu umat Islam. Kita fikirlah, agak-agak perlu ke Allah hantar 3,000 malaikat nak lawan 1,000 tentera musyrikin Mekah? Hantar seorang malaikat hancur habis dah. Seorang malaikat, satu malaikat Allah boleh, Allah Ta'ala boleh, jangan katakan 1,000 orang tentera musyrikin Mekah, satu tanah Arab malaikat boleh gulung. Jangan kata satu tanah Arab, satu dunia ini dengan seorang malaikat, satu malaikat, malaikat boleh hancurkan begitu saja atas izin Allah Ta'ala. Tapi kenapa Allah Ta'ala hantar 3,000 malaikat? Sebagai satu bentuk motivasi kepada para sahabat, dan salah satu bentuk untuk menakut-nakutkan tentera musyrikin Mekah tu je. Sebagai satu bukti bahawa kumpulan ini adalah satu kumpulan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Siapa yang bunuh kebanyakan? Kalau kita belajar dalam sirah perang Badar, yang mati dalam perang Badar, orang kafir yang mati 70 orang, tentera Islam yang syahid 14 orang. Yang bunuh 70 orang ni, semua malaikat bunuh ke? Tidak, kebanyakannya semua umat Islam yang bunuh. Kenapa malaikat tak bunuh? Malaikat ni tak bawa pedang ke? Bawa pedang. Tunjuk dah, malaikat ni diutuskan Allah untuk menggambarkan bahawa ini adalah pertolongan daripada Allah Ta'ala, dan untuk menakut-nakutkan pihak musuh sahaja. Itu je lah, kan? Kita dah fikir, kenapa sampai 3,000 malaikat? Kuat sangat ke tentera Arab Quraisy ni nak kena lawan dengan 3,000 malaikat? Tidak, Allah Ta'ala saja nak menakut-nakutkan mereka. Bila mereka tengok 3,000, satu pasukan yang tidak tahu datang dari mana, semua pakat hilang motivasi, tak boleh nak buat apa. Jadi ketika dia orang hilang motivasi, waktu itulah tentera Islam pakat bunuh belaka. Di antaranya yang banyak bunuh orang ialah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dia kejar sini, orang pakat lari belaka, tak nak jumpa dengan Abu Ubaidah. Tapi dalam banyak-banyak kumpulan yang kejar, ada seorang tentera musyrikin Mekah dicari. Mana dia Abu Ubaidah? Dia cari Abu Ubaidah, dia pergi kejar Abu Ubaidah. Abu Ubaidah nampak lelaki ni, Abu Ubaidah lari. Kemudian lelaki ni kejar lagi, Abu Ubaidah lari. Kemudian lelaki ni kejar lagi, akhirnya lelaki tadi dia halang dengan pedang. Abu Ubaidah tak boleh nak lari ke mana-mana. Kemudian Abu Ubaidah pun terpaksa melawan dengan lelaki tersebut. Kemudian Abu Ubaidah terpaksa membunuh lelaki tersebut, sebab lelaki tersebut dia banyak kacau Abu Ubaidah. Abu Ubaidah nak pergi lawan orang, dikacau, sehinggakan Abu Ubaidah tak ada pilihan lain. Abu Ubaidah terpaksa bunuh lelaki tersebut. Siapa dia lelaki tersebut? Lelaki tersebut nama dia Abdullah bin Al-Jarrah. Siapa dia Abdullah bin Al-Jarrah? Itulah pak kepada Abu Ubaidah, bapak kepada Abu Ubaidah. Bayangkan dalam peperangan, hati anak mana yang nak bunuh anak? Nak bunuh ayah. Ayah yang walaupun ayahnya tidak masuk Islam, walaupun ayahnya memerangi Islam, dia lari pada peringkat awal, dia lari. Dia tak nak berhadapan dengan ayah dia. Sebab biarlah orang lain bunuh ayah dia, jangan dia bunuh ayah dia. Tapi takdir Allah Ta'ala telah menetapkan bahawa dia juga yang kena lawan dengan ayah dia. Ketika mana berhadapan dengan ayah dia, yang mana ayah dia kuat menentang Islam, ketika itu Allah tak izinkan dia untuk memilih dia bersama dengan ayah dia. Allah Ta'ala mewajibkan setiap umat, bila mana yang memusuhi itu sungguh pun ia datang daripada keluarga kandung, sungguh pun dia datang daripada ayah, mesti kita perangi. Seperti mana kisah Abu Ubaidah. Kemudian selepas membunuh ayahnya dalam keadaan yang sangat hibur, sedih, takkan tak sedih, kan? Bunuh. Walaupun kita kata dia sayang kepada Nabi SAW, tapi ada juga sekelumit sayang kepada ayah. Salah satu bukan sebab ayah dia mati, salah satunya mesti sedih kenapa ayah dia tak terima hidayah. Paling-paling tidak pun dia akan sedih,
Kita sama juga sedih lah. Ramai sahabat-sahabat sedih bila mana ayahnya tak terima Islam. Ada yang isterinya, anak Nabi Zainab binti Muhammad, suami dia tentang Islam. Suami dia Abil bin Aish, kan, suami kepada Zainab binti Muhammad. Ha, ni kena kenal sikit lah keluarga Nabi ni kan. Kita ni nak akhirat nanti kita nak minta syafaat Nabi. Nanti syafaat Nabi tanya, dah kamu baca tak sirah aku? Tak baca Nabi. Segan lah kita nak minta syafaat daripada Nabi SAW kan. Zainab binti Muhammad SAW, suaminya memerangi Islam. Sehingga kan pada satu ketika, dalam satu peperangan, suami kepada Zainab ni ditangkap. Suami kepada Zainab ni ditangkap. Apa perasaan Zainab? Walaupun suami dia tadi musuh pada Nabi Muhammad, ada rasa sayang. Zainab pergi jumpa dengan Rasulullah, cakap pada Rasulullah, boleh tak tolong lepaskan Abil bin Aish? Nabi jumpa dengan pasukan Muslimin, Nabi lepaskan. Kemudian Nabi tawarkan, kamu nak tak terima Islam? Dia terima Islam, alhamdulillah, baru dia terima Islam. Kemudian baru dia bersama balik dengan Zainab. Tapi Nabi kahwinkan semula dengan akad yang baru kepada Zainab binti Muhammad. Maknanya rasa sayang. Itu isteri dengan suami. Ini kan pula anak dengan ayah. Sedih rasa Abu Ubaidah terpaksa bunuh pak dia sendiri atas perintah Allah Taala. Waktu tu tak ada pilihan dah. Boleh, bukannya Abu Ubaidah ni memerangi benci ayah dia, tidak. Memang dia sayang sungguh ayah dia. Dia dah dakwah awal-awal dah, tapi ayah dia yang tolak atas takdir Allah Taala, menjadikan bahawa ayah dia di pihak musuh, dia di pihak Islam. Akhirnya selepas peristiwa tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat Al-Quran untuk menenangkan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Allah Subhanahu Wa Taala turun ayat dalam surah Al-Mujadalah ayat 22. Allah kata apa? Allah kata, engkau tidak akan dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tergamak mereka berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang yang menentang itu ialah bapa-bapa mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara mara mereka, ataupun keluarga mereka. Mereka yang setia itu Allah telah menetapkan iman dalam hati mereka dan telah menguatkan mereka dengan semangat pertolongan daripadanya, dan dia akan memasukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka tetap kekal di dalamnya. Allah redha akan mereka dan mereka redha serta bersyukur akan nikmat pemberiannya. Mereka lah penyokong-penyokong agama Allah. Ketahuilah, sesungguhnya penyokong-penyokong agama Allah itu ialah orang-orang yang berjaya. Nak cerita tentang tetap dengan kebenaran. Sungguh pun yang menjadi musuh kepada kebenaran itu adalah keluarga. Tapi kita kena faham dalam konteks kisah ataupun sejarah. Maknanya di sini, ayah kepada Abu Ubaidah itu ialah penentang yang berbahaya. Makna ketika itu dibenarkan bunuh. Kalau sekadar dia kafir, tidak menentang, tidak ada hak untuk bunuh dia. Macam itulah contohkan ramai yang sekarang yang dia masuk Islam. Mak ayah tidak Islam, dah tu nak buat macam mana? Tak boleh kita ambil sirah Abu Ubaidah pergi katuk kepala, tak boleh. Kena layan mak ayah dalam keadaan yang baik. Itu konteks dakwah. Dalam keadaan kita ajak, kan? Itu kena faham lah konteks dia. Ni nampak Islam ni zalim sungguh lah. Baru masuk Islam bunuh ayah dia, tidak. Kena faham konteks yang mana ayah kepada Abu Ubaidah ni memang orang kuat menentang Islam. Kerana itu dibenarkan untuk Abu Ubaidah membunuh ayahnya sendiri. So kena faham konteks. Baik. Ini bukanlah tindakan luar biasa bagi pihak Abu Ubaidah, lantaran Abu Ubaidah telah mencapai kemantapan iman terhadap Allah, ketulusan terhadap agama dan menunaikan amanat umat Muhammad. Inilah pencapaian yang diburu oleh orang yang berjiwa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian dalam perang Uhud, dalam peperangan Uhud ketika orang Islam tewas, juru laung tentera musyrikin berteriak, tunjukkan mana Muhammad, tunjukkan saya mana Muhammad. Ketika itu Abu Ubaidah merupakan 10 orang sahabat yang melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam perang Uhud, kalau kita tengok dalam perang Uhud ini bertempurnya tentera Islam dalam keadaan yang sangat sengit. Kan? Sehingga kan
kubu umat Islam ini dia jadi kocok kacir disebabkan kumpulan pemanah yang turun daripada bukit. Ada satu kumpulan ni memang kita sebut walaupun mereka sahabat, tapi ulama sepakat sebut mereka ni tidak taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdosa, cuma mereka diampunkan dosa lah selepas tu kan. Mereka minta taubat pada Allah Taala. Berdosa kerana tak ikut arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh istiqamah duduk di atas bukit, tapi mereka turun sebab nampak kepada ghanimah, nampak kepada harta. Kemudian bila mana mereka turun, tentera Khalid Al-Walid duduk belakang bukit Uhud. Dia orang duduk standby bila pasukan pemanah yang duduk di atas bukit ini dia akan bubar. Bila nampak tentera di atas bukit Uhud itu bubar, maka dia cepat-cepat pusing bukit Uhud tersebut. Akhirnya tentera Islam dikepung dan Islam jadi kucar kacir. Ketika mana kubu Islam jadi kucar kacir, baginda Nabi SAW ni menerima tentangan yang hebat. Orang duk pakat cari Nabi Muhammad, nak bunuh Nabi Muhammad SAW. Ketika itulah adanya 10 orang yang bersama-sama dengan Nabi untuk menjadi benteng. Ramailah, di antaranya Talhah, lain Abu Talhah. Talhah dengan Abu Talhah dua orang berbeza. Tadi kita sebut Talhah, Talhah bin Ubaidullah tu ahli syurga yang dijanjikan. Ada seorang lagi Abu Talhah. Abu Talhah ni pun hebat. Suami kepada Ummu Sulaim ataupun Rumaisah binti Bilhan. Rumaisah binti Bilhan ni di antara seorang sahabiah ataupun tokoh sahabat wanita yang sangat agung, sangat mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sangat berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Nanti tuan-tuan boleh baca kisah Ummu Sulaim ataupun Rumaisah binti Milhan. Dia sangat bagi motivasi kepada kita, terutama kaum-kaum wanita lah, ibu-ibu di sana. Jadi yang melindungi Nabi ini ramai di kalangan, di antaranya ialah Abu Talhah. Kemudian ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diserang, baginda terkena serang, salah satu Nabi kena baling batu dekat kawasan muka sehinggakan kulit di atas dahi Nabi ni koyak. Kemudian gigi kacip Nabi di bahagian bawah sebelah kanan patah. Kemudian pipi Nabi ini tertusuk dengan rantai-rantai pada baju besi. Maksudnya ditusuk dengan besi yang tajam dan dalam. Kemudian Nabi SAW jatuh dalam satu lubang yang digali oleh tentera musyrikin Mekah sehinggakan lutut Nabi sakit. Kemudian selepas Nabi SAW cedera parah, diangkatnya Nabi SAW dibawa ke tepi bukit Uhud. Kemudian nak dicabut besi di pipi Nabi, ada dua besi. Nak cabut tu bukan senang, payah. Kalau cabut guna tangan, takut-takut terlalu kuat kita tarik, takut terkoyak pipi Nabi. Lalu Abu Bakar offer, dia kata biar aku cabut. Kemudian Abu Ubaidah pun nampak Abu Bakar nak cabut, Abu Ubaidah tahan. Dia kata wallahi izinkan aku yang cabut, kata Abu Ubaidah. Lalu Abu Ubaidah ni dia punya takut mencederakan pipi Nabi, dia cabut besi tersebut dengan gigi kacip dia. Azan ke? Kita bagi azan je lah. Thank you.
Dan insyaAllah kita habiskan sikit lagi ni so. Ke ada nak balik tengok cerita pun malam ni? Tak ada? Saja je testing kan. Jadi tadi dalam perang Uhud, jadi perang Uhud tadi Nabi kena tusukan mata rantai bekas daripada baju besi baginda Nabi SAW. Dia tusuk masuk ke pipi baginda Nabi. Kalau kita tarik, dia akan kesan dia mungkin tangan kita ni tersentak kuat, menyebabkan akan makin luas luka bagi Nabi SAW. Lalu Abu Ubaidah pun cara yang paling selamat, dia gigit mata rantai tersebut, kemudian dia tarik satu mata rantai, jatuhlah tercabut mata rantai dengan selamat sekali dengan gigi dia selamat cabut. Dia cabut kali pertama dengan gigi-gigi dia tercabut. Kemudian dia cabut mata rantai yang kedua yang ada di pipi Nabi dengan gigi dia yang kedua tercabut. Jadi rongak gigi Abu Ubaidah. Abu Bakar cakap apa kepada Abu Ubaidah? Sesungguhnya Abu Ubaidah ialah manusia rongak yang paling baik sekali di atas dunia. Dia kata Abu Ubaidah ialah manusia rongak yang paling baik sekali. Saja dia nak berseluruh dengan Abu Ubaidah, nak cerita tentang betapa sayangnya dia pada jasad baginda Nabi SAW. Biarlah hilang, kita sebut gigi ni satu bentuk yang kita sebut kecintaan orang ramai lah. Dia sanggup melepaskan tubuh badan dia yang disayang semata-mata untuk menyelamatkan tubuh badan baginda Nabi SAW. Itu Abu Ubaidah. Dan pernah satu ketika Nabi SAW didatangi oleh satu rombongan daripada orang Kristian. Orang Kristian ni wallahu alam lah, sama ada daripada Rom ataupun daripada Mesir ataupun datang daripada Habsyah. Tak disebutkan. Jadi rombongan Kristian ini datang bertemu dengan baginda Nabi SAW. Lalu dia minta kepada baginda Nabi, wahai Rasulullah, di tempat kami ini ada masalah. Masalah berkaitan dengan kes harta yang ramai orang duk bergaduh. Jadi saya nak minta kamu tolong selesaikanlah masalah harta di kawasan kami ni. Nampak orang kafir datang minta Islam selesaikan. Kita orang Islam tak nak guna penyelesaian Islam. Dah ada penyelesaian Islam, macam-macam penyelesaian Islam berkaitan dengan jenayah. Dah ada penyelesaian dia. Penyelesaian Islam berkaitan dengan sistem muamalat ekonomi dah ada dah. Tapi kita nak ambil juga sistem Islam. Tak percaya tentang hukum hakam Islam. Tak percaya tentang hukum Islam ini mampu untuk bawa kita kepada ke arah yang lebih baik. Orang Kristian datang jumpa baginda Nabi sebab agama Kristian gagal untuk menyelesaikan masalah mereka. Kemudian kita nak bawa satu ideologi baru. Kita boleh kata sistem pemerintahan ini boleh diselesaikan dengan kaedah demokrasi. Akhirnya kita lihat demokrasi pun hancur. Sistem ini dapat diselamatkan dengan sistem-sistem yang lain. Sistem muamalat kita boleh gunakan muamalat konvensional, boleh selesaikan masalah ekonomi Malaysia, boleh selesaikan masalah ekonomi negara. Sistem konvensional tak mampu nak selesaikan masalah ekonomi. Kita nak gunakan sistem-sistem, sebagai contoh sistem sivil jenayah. Kita kata dengan sistem sivil jenayah ini mampu untuk mengurangkan indeks jenayah. Sampai sekarang jenayah makin bertambah. Islam dah bawa solusi tapi kita tak guna. Orang Kristian datang jumpa Nabi minta selesaikan masalah di negara kami ikut cara Islam. Nampak? Zaman sirah Nabi dah tunjuk pada kita. Lalu baginda pun cakap, tak apa, jangan risau. Esok aku akan hantar kepada kamu seorang yang perkasa lagi amanah. Dua, perkasa lagi amanah. Bukan perkasa sana, bukan amanah sana, tidak. Perkasa lagi amanah dalam konteks ni lah. Orang yang perkasa dah ada nilai kita panggil nilai intelektualnya, dan ada nilai integriti amanah. Ada dua yang digabung jalinkan. Lalu Saidina Umar dengar hadis ini, Saidina Umar pun balik rumah, dia siap-siap. Dia kata, ni aku ni. Kok aku lah ni kan. Kemudian bila mana selesai solat, Nabi pun pusing kat belakang nak cari orang yang ada dua ciri tadi. Ada nilai integriti, ada nilai intelektual yang tinggi nak selesaikan masalah ni. Kemudian pandang-pandang-pandang, Omar ni dia tinggikan badan dia, dia jolor leher dia, biar Nabi panggil dia. Kemudian Nabi lalu sampai dekat Omar, Nabi lanjutkan. Omar pun sedih lah. Orang Nabi tak panggil dia.
Kemudian Nabi tanya, mana Abu Ubaidah? Lalu Umar pun disampai tersebut. Dia kata apa? Dia kata nampaknya Abu Ubaidah telah berjaya memenangi peribadi ini. Umar kata Abu Ubaidah sudah berjaya memenangi peribadi ini. Lalu Nabi SAW hantar Abu Ubaidah. Kerana Abu Ubaidah ni dia seorang yang sangat-sangat amanah dan dia mempunyai daya intelektual yang tinggi, daya kepimpinan yang tinggi, dia boleh kawal, dia ada skill-skill yang orang lain tak ada. Kebanyakan sahabat ni dia kebanyakannya amanah, tetapi mereka tidak memiliki daya-daya yang lain, skill-skill yang lain. Tapi Abu Ubaidah ni dia ada dua-dua. Sebab itu dalam ketika mana Nabi SAW wafat, orang yang pertama dicadangkan untuk jadi khalifah ialah Abu Ubaidah. Abu Ubaidah yang dicadangkan. Sebab Nabi dah sebut dah, pemegang amanah bagi umat ini ialah Abu Ubaidah, dan orang tak nampak yang lain, Abu Ubaidah. Akhirnya berlaku perbincangan dan Abu Ubaidah sendiri dikata, bagaimana aku boleh mendahului orang yang Nabi SAW sendiri melantik dia menggantikan baginda untuk menjadi imam. Lalu disebabkan kata-kata Abu Ubaidah ini, maka sepakat tukar, tak jadilah ambil Sayyidina Abu Bakar. Dan selepas Abu Bakar ni, di antara ciri-ciri ataupun tokoh yang layak untuk jadi ganti khalifah, siapa dia? Abu Ubaidah. Tapi disebabkan Sayyidina Abu Bakar ni awal-awal lagi dah, sebelum dia wafat, dia dah amanahkan bahawa khalifah seterusnya nanti aku lantik iaitu Umar. Maksudnya tidak ada mesyuarat lepas tu, lepas Sayyidina Abu Bakar meninggal terus lantik Umar. Di mana Abu Ubaidah mengajuk, kata oi tak lantik aku jadi khalifah. Tidak, ketika mana Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, dia di antara orang yang terawal bai'ah Abu Bakar. Ketika mana Sayyidina Abu Bakar dilantik jadi khalifah, dia juga di antara orang yang melafazkan bai'ah, janji taat setia dia kepada Sayyidina Umar. Sehinggakan Sayyidina Umar arah dia pergi ke mana-mana, dia pergi, dia tidak pernah menentang satu pun arahan Sayyidina Umar kecuali satu. Satu sahaja arahan yang Abu Ubaidah tak terima daripada Sayyidina Abu Bakar. Waktu tu Abu Ubaidah duduk di Parsi, di seberang Sungai Furat. Dia baru lepas buka tanah jajahan di Syria, Rom, Palestin. Kemudian dia turun nak pergi buka tanah Parsi pula Abu Ubaidah. Waktu tu di Rom ketika itu merebak satu wabak taun. Wabak taun, taun lah kita sebut, taun kan, wabak taun. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun dihantar sepucuk surat kepada Sayyidina Abu Ubaidah. Hantar sepucuk surat. Apa dalam surat tersebut? Abu Bakar kata, sesungguhnya aku memerlukan kamu sekarang. Kalau kamu dapat surat ni malam, pastikan subuh kamu dah bertolak. Kalau kamu dapat ni pagi, pastikan petang kamu dah bertolak. Jangan tangguh-tangguh. Arahan Umar tegas. Kemudian Abu Ubaidah baca surat Sayyidina Umar. Abu Ubaidah senyum. Dia kata, aku tahu apa yang maksud apa yang dimaksud oleh Sayyidina Umar. Dia kata, tolong bagi tahu kepada Sayyidina Umar, aku minta izin untuk tidak ikut arahan ini. Dan tolong maklum kepada dia bahawa aku tahu apa tujuan dia hantar surat ini. Apa tujuan dia? Abu Ubaidah kata, Sayyidina Umar takut aku mati kerana wabak ta'un. Tolong bagi tahu dekat Amirul Mukminin, khalifah kita, kalau Allah takdirkan aku selamat, aku akan selamat daripada wabak ni. Tapi kalau Allah takdir aku ini mati, maka tiada siapa boleh halang aku mati kerana tak ada manusia yang kekal. Jadi aku minta izin supaya Amirul Mukminin membatalkan arahan ini, dan aku minta supaya aku stay ke sini untuk aku berjuang sampai aku mati di tanah ini. Kemudian bawa balik kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dapat berita daripada Abu Ubaidah. Pertama sekali Sayyidina Umar menangis. Kemudian sahabat tanya, kenapa Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, kenapa menangis? Abu Ubaidah dah mati ke? Kata Sayyidina Umar, Abu Ubaidah belum mati, tetapi dia menuju kepada kematian. Betul sungguh apa yang dikata oleh Sayyidina Umar. Beberapa minggu selepas daripada peristiwa tersebut, Abu Ubaidah diserang penyakit ta'un. Kemudian selepas daripada penyakit ta'un, dilantik Sayyidina Mu'az bin Jabal untuk menggantikan Abu Ubaidah. Kemudian Abu Ubaidah meninggal di situ dalam
dalam keadaan berjuang untuk membebaskan tentera Parsi daripada kegelapan zulumat jahiliah. Nak sebarkan Islam. Itu perjuangan Sayyidina Abu Ubaidah yang disebut oleh Nabi SAW manusia yang dijanjikan syurga. Mana hadis dia? Hadisnya ketika mana Nabi SAW pergi duduk dekat satu bukit. Tengok bukit Hira kalau tak silap. Kemudian bukit tersebut dia bergegar, gempa bumi, zalzalah. Kemudian selepas daripada bukit itu bergegar, Nabi pegang tanah. Nabi kata, apa yang berlaku kepada kamu wahai bukit? Ketahuilah di atas ini adalah Nabi As-Siddiq dan para syuhada. Nabi sebut, maknanya di sini di atas bukit ini ada Nabi, di atas bukit ini ada As-Siddiq, di atas bukit ini ada syuhada. Siapa syuhada? Di antaranya Abu Ubaidah, di antara lain Sa'ad bin Abi Waqqas, antara lain Osman. Ada beberapa orang atas bukit tersebut. Itu di antara dalil menyatakan bahawa Nabi SAW menjamin bahawa kedudukan Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu di sisi Allah Ta'ala itu masuk syurga. Dan kita sepakat, ulama sepakat bahawa dia adalah di antara sahabat, 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Sayyidina Abu Ubaidah ini adalah seorang yang sangat berpegang dengan amanah. Bila mana Nabi SAW mengamanahkan sesuatu perkara kepada Sayyidina Abu Ubaidah, maka dia akan laksanakan dengan sangat berdisiplin. Jadi kita kena tengok, sebagai umat Islam, kita kena letakkan satu bentuk kriteria yang ada kepada kita, mesti menjadi manusia yang berdisiplin. Disiplin bukan semata-mata dari sudut solat, dari sudut baca Quran dan sebagainya. Disiplin juga dalam bentuk kehidupan seharian kita. Itu nilai yang ada pada Abu Ubaidah. Sebab itu Abu Ubaidah lantik dia untuk jadi duta kepada Islam, bawa satu dakwah kepada masyarakat Kristian, kerana dia ada satu disiplin yang tinggi. Dia tak bagi hak leke-leke, hak bangun cincai-cincai, minit mesyuarat tak erti nak tulis, semua tak ada. Dia bagi yang betul-betul lengkap, pandai untuk uruskan organisasi, pandai untuk susun jadual. Itu di antara karakter. Sama lah kita boleh ambil iktibar di sini, bahawa kita walaupun kita nak sebut kita sebagai orang Islam mengutamakan ibadah, kita juga mesti juara dari sudut daya intelektual. Maknanya surau kita kena adakan satu sistem yang cantik. Kita pun kena laksanakan sistem-sistem yang cantik. Orang akan nampak Islam ni ialah satu agama yang tersusun. Ni tidak panggil meeting pukul 9, hak datang pukul 11:30. Contoh teruk sangat 11:30 kan. Tapi berlaku ni kan. Berlaku duduk di kampung. Saya duduk di kampung gitulah. Dulu-dulu kan dia panggil kita, insya-Allah kita ada usrah pukul apa? Pukul 9. Datang pukul 9 tak mula, 10 tak mula, 11 baru orang start datang. Kemudian 11:30 baru start mukadimah assalamualaikum. Kemudian pukul 12 pakat mengantuk belaka balik. Kan? Sebab apa? Tidak ada daya intelektual yang tinggi. Jadi kita umat Islam, kita kena bina. Contohilah sahabat ahli syurga ini. Ahli syurga maknanya bukan semata-mata beribadah, solat semata-mata, tidak. Bila mana kita hebat dalam bentuk sistematiknya kehidupan kita, maka itu juga sebagai satu ruang kepada kita untuk kita meraih syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting sekali ialah kita sentiasa meningkatkan rasa perjuangan kita, rasa pengabdian kita kepada setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sikit sebanyak berkaitan dengan kisah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, seorang yang dijamin masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah ada kesempatan yang lain kita bincang sahabat-sahabat yang lain, ataupun kita akan bincang isteri Nabi ke sebagai contoh kan. Isteri Nabi tinggalkan isteri dia selepas wafat berapa orang? Soalan terakhir sebelum solat isyak, tak jawab kita tak solat lagi. Tak ada lah. Nabi tinggalkan isteri 9 orang. Ni apalah 9 orang. Sayyidina Aisyah, dia ada lagu, dia bukan lagu, dia ada bait syair dia dalam kitab Aqidatul Awal. Dia ada kan, Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kaza juwairiyah, lil mu'minina ummahatun mardiyah. 9 orang yang ditinggalkan Nabi ketika mana Nabi wafat.
Siapa dia? Aisyatun Hafsatun wa Saudah. Aisyah, Hafsah, Saudah. Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah. Sofiyah, Maimunah, Ramlah. Hindun Zainab Juwairiyah. Ada 9 orang. Maksudnya Nabi wafat meninggalkan 9 orang isteri. Tambah pula dengan 2 orang isteri yang wafat ketika mana Nabi masih hidup, iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid dan juga Zainab binti Khuzaimah, iaitu isteri kepada Abdullah bin Jahshi. So ada 11 orang isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saja je nak bagi terkenal dengan Nabi, biodata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ada keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين